Fakta unik Hot Wheels Porsche 911 GT198. Kalau kita lihat di Porsche 911 ini ada berbagai macam warna ya guys. Dari beberapa warna tadi ini juga bisa dibilang salah satu yang tersulit guys. Fakta uniknya adalah kalau kita lihat di bagian base ini made in China ya guys. Nah tapi sebenarnya ada yang made in Malaysia. Nah yang Malaysia itu warnanya kurang lebih sama tapi hijaunya berbeda ya guys, nggak seperti ini ya. Kalau ini kan kayak teal gitu ya, itu hijaunya agak hijau sedikit. Jadi perbedaannya ada di warna hijaunya ini sama di made in Malaysia. Tips buat teman-teman yang punya seperti ini, kalau misalnya niat membuka blisternya, ini bisa diperhatikan di bagian sayapnya ini mulai menguning ya guys. Jadi kalau bisa sih dilapisin lagi sama plastik atau ditutupin ya, karena kalau enggak ininya akan punya kemungkinan menguning ya. Nah teman-teman punya juga nggak nih yang made in China atau made in Malaysia? Kalau punya bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nah menurut teman-teman gimana nih? Cakep banget kan?